بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وأدام نفع في علم في دارين أمين. فإذا بدأ maka apabila tampak fajrun oleh fajar sodik, fason di maka salat olehmu takhasuan hal keadaannya khusyuk, mutadabbiran lagi merenungkan, likiraatin bagi bacaannya, wa mukammila dan menyempurnakan. Wajahat dan sungguh-sungguhlah engkau lituhdira fi salatika, supaya engkau dapat menghadirkan dalam salat engkau qalbaka akan hati engkau juh dan balighan dengan sungguh-sungguh yang sempurna. Kaitana la fadaila, supaya engkau memperoleh akan segala keutamaan. La tansa, janganlah engkau melupakan annallaha akan bahwasanya Allah. Janganlah engkau lupa bahwasanya Allah naziru qalbika, melihat hati engkau. Jadi Allah tuh melihat hati kita, kita lagi di mana aja. Wa hudurahu wa syuhudahu. Wa huduruhu, ya. Kalau huburahu atau ke anak ini ya, dan hadirnya Allah, wasyuhudah dan menyaksikannya Allah. Jangan lupa Allah tuh hadir, menyaksikan. Balaka bagi engkau fan faijala, maka takutlah olehmu. Jadi Allah tuh menyaksikan hati kita, maka takutlah. Jadi jangan lupa Allah melihat hati engkau, hadirnya Allah, menyaksikannya Allah bagi engkau, maka takutlah kepada Allah. Jadi dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, siapapun, Allah menyaksikan. Jadi Allah selalu melihat kita di saat kita takwa, di saat kita maksiat, Allah lihat kita. Bagus, Allah maha pemaaf, dimaafin oleh Allah. Allah maafin. Jadi usahakan supaya kita selalu berbuat takwa, jangan berbuat maksiat. Coba alangkah naibnya kita, depan orang-orang kita belagak soleh, tapi enggak ada orang kita berbuat maksiat dan Allah lihat keadaan kita begitu, betapa jeleknya kita, betapa buruknya kita. Pantas kita derajatnya enggak naik-naik, mandek kan ya begitu. Makom kita enggak naik-naik, habis begitu munafik. Kita jangan kayak begitu, berusaha semaksimal mungkin. Lawan, lawan nafsu. Artinya, iza zoharo, apabila tampak fajrun sodikun oleh fajr sodik, fasoli, maka sholatlah engkau, sholat al-fajri, akan sholat fajar, subuh. Sunnataha wa fardoha, baik sunnatnya maupun fardunya. Ya. Jangan sampai enggak sholat sunatnya, sholat ya, fardunya, sunatnya, apalagi fardunya. Hal kau nikah, hal keadaan engkau mutahammilan, menanggung lima syakotil khusyu'i, bagi sulitnya khusyuk. Ya, sambil khusyuk, berusaha khusyuk walaupun sulit. Iqbalil qalbi, maksudnya menghadap hati kepada Allah. Wahala kaunika muta'amilan, dan hal keadaan engkau merenungkan lima anil kiraati, bagi makna bacaan. Bitarikil ijmali, dengan jalan global. Renungin makna bacaan dengan secara global.
Fala tubalik, maka janganlah engkau berlebihan fi zalika, pada mikirin itu. Enggak usah berlebihan sampai mikirin kepanjangan mikirinnya. Enggak boleh begitu. Bal tatasawwarul ma'ani, bahkan tergambar makna-maknanya itu ijmalan secara global. Begitu aja. Kaza qalahu Atiyah, tuh seperti itu berkata oleh oleh Atiyah. Ya, so, terbayang aja apa yang kita baca, kebayang aja semuanya itu. Nggak usah dirumuin, nggak usah. Wahala kaunika, dan hal keadaan kau mukammilan, menyempurnakan li salatika, bagi salat engkau. Bi'tiyanil arkan wa syuruti wal ab'adi wal hayati, dengan mendatangkan segala rukun, syarat, sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Datengin semua. Walaupun sunat, jangan ditinggal. Kemuliaan orang itu ada di sunatnya. Setelah melakukan yang wajib. Ya, kemuliaan orang itu ada di sholatnya ketika setelah mendatangkan yang wajib. Orang sekolah masuk jam 7. Ya. Tapi dia datang jam 7 kurang seperempat. Ya, dia datang jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 10 menit. Sebelum masuk pas dia datang. Itu kemuliaan. Walaupun boleh pas jam 7 langsung masuk. Tapi kalau sebelum itu dia udah masuk, itu kemuliaan. Begitu pula kamu masuk mengaji. Sebelum waktu kamu udah hadir. Itu kemuliaan. Apalagi sambil bawa teng-tengan. Sekolah umpama bawa teng-tengan. Sebelum masuk bawa teng-tengan buat gurunya dikasih tuh. Pak guru, bu guru. Udah masuknya duluan, bawa teng-tengan. Itu namanya sunat-sunatnya. Itu yang membuat kita jadi mulia. Senang. Oh, datang belakangan. Maaf, Bu Guru, Pak Guru, belakangan. Masuk. Kata gurunya begitu. Masuk. Dimaaf, tapi sebel nggak? Sambil masuk, gurunya sambil begitu mukanya, masuk, sebel nggak tuh, sebel. Datang belakangan, datang dari sana, kucuk 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 kucuk, gurunya ngeliat nggak kira-kira, ngeliat, sebel nggak, gitu. Tapi dimaafin, tapi yang datang duluan penuh dengan senyum. Ya, makanya dikatakan awal waktu rahmat, awal waktu rahmat. Jadi orang yang datang di awal waktu dapat rahmat, wa akhiruha maghfirah, akhirnya ampunan. Ampunan apa maksudnya? Dimaafin enggak apa-apa dah. Begitu. Bukan ampunan dosa, aku enak udah ampunan. Bukan begitu pengertiannya. Diampunin kayak tadi. Datang belakangan ya udah enggak apa-apa duduk. Tapi guru sebel nggak tuh? Sebel. Jadi udah, ya diampunin sih emang, nggak apa-apa. Tapi dapat sebel. Tapi kalau yang awal, oh ya, dia dapat pelajaran baik, bagus, dan dapat rahmatnya Allah. Maka kejar rahmatnya, kejar rahmatnya. Ya, semua ibadah tuh ada. Kalau bahasa saya Lailatul Qadar. Ngaji ini adalah Lailatul Qadar. Kamu enggak tahu nih hari apa yang turun Lailatul Qadar. Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Minggu, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu lagi Senin, enggak tahu yang mana nanti akan turun Lailatul Qadar. Ya. Enggak tahu tuh. Ntar yang wiridan subuh, subuh, Senin, subuh, Selasa, dan seterusnya. Ya, subuh, Selasa, subuh, Rabu, subuh, Kamis, subuh, Jumat, subuh, Sabtu, subuh,
Ya, Sabtu. Atau ya, yang Minggu, Minggu pagi, Minggu yang berikut, kita nggak tahu tuh. Ya. Sore ini, sore Senin, sore Sabtu, sore Minggu, sore Senin, sore Selasa, sore ya, Rabu, sore Khamis, sore Jumat, sore Sabtu, ya, sore Minggu, siang, begitu juga sama. Sama dengan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Malam 21, 22, 21, ganjil-ganjil. 23, pokoknya 10 terakhir. Jadi yang aman kata ulama, udah datengin semua dari awal tanggal 1 Ramadan, gadangin sampai tanggal terakhir bulan Ramadan. Dapat nggak kira-kira? Dapat. Sama ngaji pun begitu. Jangan libur-libur, jangan berhenti ngaji terus, nanti satu saat saya yakin yang kayak begitu bakal sukses berhasil. Ya Allah, ya Allah. Ngaji terus. Saya juga dulu ngaji nggak ada libur-liburnya. Hari Minggu masih ngaji juga sama. Ngaji terus ya, tiap hari. Nggak ada libur-liburnya, tiap hari ngaji aja udah. Nah, ya, dapat yang kayak begitu. Ya, ada Kiai Kiai Idris, Mbah Idris Lirboyo. Itu beliau rumahnya di situ, rumahnya pesantren, nggak pulang-pulang ke rumahnya selama 3 tahun. Padahal rumahnya di pesantren, tapi belajarnya tekun, nggak tidur aja, belajarnya tekun, nggak pernah pulang di pesantren aja belajar ngaji, nggak pulang-pulang dalam masa belajarnya. Itu dapat yang kayak jadi ketua pesantren Lirboyo sebelum digantiin yang sekarang. Nah, kita begitu kalau mau jadi, jangan pulang-pulang, jangan pulang-pulang. Kita pulangnya kalau udah disuruh pulang sama guru baru pulang. Lain orang pulang disuruh sama guru sama pulang mindik-mindik. Ya, lain enggak? Lain. Kucing makan ikan, boleh ngambil. Kucing makan ikan dikasih sama kamu, beda enggak tuh dia? Makannya beda enggak? Iya. Kucing makan ikan yang boleh mindik-mindik, bagaimana makannya? Mindik-mindik di bawah. Ya. Eh, kucing makan ikan dikasih sama kamu, tenang makannya. Tenang. Nah, kamu pun begitu. Lihat, kucing makan ikan dari cara makannya berbeda. Yang pertama, ya, kucing makan ikan boleh mencuri. Ya, makannya seperti itu, umpet-umpet. Kalau ketahuan diapain kucingnya, kamu apain kira-kira tuh ikannya, kalau yang dimakan sama kucing kamu demen banget, kamu apain tuh kucing? Hah? Ngaku aja diapain. Ditembak. Habis kucing itu dibudal badil, umpang, umpang. Tapi kalau kucing yang kamu, jadi dapat apa berarti? Dapat marah, dapat benci. Itu kucing didoain apa disumpahin? Tapi kalau kucing yang
Ya, boleh kamu kasih ikan. Kamu senang gak mau kucing itu? Ya Allah. Digendong-gendong gak tuh kucing? Gendong-gendong. Sama dengan kamu pun begitu. Jadi kalau yang pulangnya diam-diam mindik-mindik itu kayak begitu. Yang pulang ntar pada waktu pulang, nah kayak begitu pula. Cerdaslah kita, tahanlah nafsu kita. Al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya. Itu pulang ke rumah, itu termasuk minan nafsi, termasuk daripada nafsu. Entah pada waktunya pulang, baru pulang. Ya, jadi kalau yang mau pulang mulu ingat kucing aja gitu ya. Biar kadang-kadang begitu kita untuk menundukin nafsu kita. Kadang begitu. Lihat pelajaran. Lihat apa namanya? Tamsil. Itu ilmu Quran itu ada al-amsal fil Quran. Nanti akan ketemu di Al-Irfan fi Ulumul Quran. Li Suherman Mukhtar. Nanti akan ketemu Al-Amsal fil Quran. Ya, Masya Allah. Itu Amsal itu apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan kesadaran. Biar kita tuh paham, biar kita sadar. Biar apa? Biar dapat Lailatul Qadar dalam semua ibadah kita. Wahala wa yusanu dan disunahkan ayat sila bahwa ia memisahkan baina sunnatil fajri di antara sunat fajar wa fardhiha dan fardunya bittija'in dengan rebaan. Rebaan ya rebaan. Berbaring rebaan dengan berbaring ya berbaring li ajri tazakuri dojatil dojatil kubri supaya ingat berbaring di kubur awalan hari di awal siang liyakuna supaya apa ba'isan lahu ala af'alil ala a'malil akhirati supaya ada membangkit supaya bangkit bagi baginya atas amal-amal akhirat supaya bangkit amal akhirat ini maksud tujuannya jadi tujuannya bukan rebaan tujuannya adalah supaya bangkit amal akhirat wa yaqul dan berkata halat tijaatin ketika rebaan Allahumma rabba jibrila wa mikaila wa israfila wa israila wa rabba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar salasa marratin tiga kali ya Allah Tuhan Jibril Tuhannya Mikail Tuhannya Israfil Tuhannya Israil dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lindungi aku dari api neraka. Nah, jadi bagaimana tidurnya? Ya. Tidurnya gini. Tapi jangan keterusan. Keterusan. Katanya suruh tidur sama guru. Dalilnya kuat lah gitu. Begitu ya. Jadi di sini pakai ini taruh nih di sini. Biar pegel ntar kagak keterusan. Ya, boleh diamalin itu ya.
Tapi sekedar itu aja udah, baca 3 kali bangun lagi, jangan diterusin terus ya. Wajudah, dan sungguh-sungguhlah engkau fi ihdhari qalbika, dalam menghadirkan hati engkau fi salati, dalam salat, jiddan mutaraqiyan, dengan sungguh-sungguh yang dapat menaikkan kepada a'la nihayati, kepada paling tinggi ya puncaknya. Hadirkan, benar-benar hadir ya. Supaya apa? Litanala fadaila kasiratan, supaya engkau memperoleh akan keutamaan yang banyak. Kenapa? Li anna hudural qalbi, karena hadir hati yarfaul hijab, dapat mengangkat hijab. Faman sholla, maka siapa yang sholat bila huduril qalbi, dengan tanpa hadir hati, fahuwa lahin, maka dia itu main-main. Jadi kalau sholatnya hati enggak khusyuk, main-main. Kama qalahu Umarul As-Suhrawardi, sebagaimana mengatakan akan oleh Umar As-Suhrawardi. Orang Indonesia namain anaknya Suhardi, dari Suhrawardi itu. Disingkat aja Suhardi. Wala tansa, dan janganlah engkau lupa, fi salatika, dalam salat engkau, annallaha, bahwasanya Allah, nazirun liqalbika, melihat bagi hati engkau. Jadi Allah liatin hati kita tuh lagi salat, liatin aja. Ya, kalau lupa, ya Allah, ini orang lupa mulu sembahyang. Maksudnya lupa tuh enggak ingat sama Allah. Ingatnya motornya belum dikunci. Allah lihat tuh ya, ini orang ingat motornya belum dikunci. Ingat belum mandi. Ini orang ingat belum mandi nih. Bukan ingat Allah. Jadi jangan sampai itu ingat yang lain. Ingatnya sama Allah. Wala tansa, janganlah engkau lupa hudurahu, hudurnya Allah, hadirnya Allah Ta'ala, indaka di sini engkau. Ya, hadirnya Allah tuh tadi, wa hudurahu wa syuhudahu. Wa syuhudahu, menyaksikannya Allah, ai ittila'ahu alaika, melihatnya Allah atas engkau. Fa inna hadza tadhakkura, karena sesungguhnya ini ingat, i'anatun 'alal muraqabati, itu dapat membantu atas muraqabah. Allah menyaksikan kita. Nah, makanya jangan lupa selalu zikir hati, zikir sir, zikir khafi. Allahu Allah, Allahu Allah, di hati, jangan diomongin. Di hati. Allahu Allah, Allahu Allah. Gitu. Terus, jangan pernah berhenti. Wahya, dan dia itu dawa mustigharil qalbi, senantiasa sibuk hati. Wastigrakul a'dha'im Allah Ta'ala, dan tenggelam anggota tubuh bersama Allah. Allahu Allah. Terus begitu zikir. Biar apa? Biar kita selalu merasa diawasi sama Allah. Kalau dalam perkataannya fanjala fi'lu amrin, fi'l amr, biqalbil wawi, dengan membalik wawu, ya'an akan ya, likasratil hamzati, karena kasrah hamzah, allati yang qablal awawi, sebelum wawu, kaza, seperti inilah fil sahih, dalam kitab as-sahih. Lakin tapi yukra, dibaca huna di sini bi idmajil amsati, dengan memasukkan hamzah wa sukunil ya dan sukunil ya lil wazni, karena wazan. Ma'anal hamzata, serta bahwasanya hamzani itu adalah hamzatu waslin, namanya hamzah wasl. Wal makna, mananya khufilla, takutlah engkau kepada Allah, ka khaufika, seperti takutnya engkau, membak dia muluki zamani, dari sebagian raja-raja zaman. Kalau Umar As-Suhrawardi, berkata Umar As-Suhrawardi, wa masil, misalkan olehmu, fi salatika, pada salatmu, salat engkau, al jannata, akan surga, an yaminika, dari kanan engkau, wa nara, dan neraka, an shimalika, dari kiri engkau, an sama ilik, an shimalika, shimalika, kiri engkau. Fa innal qalba, karena sesungguhnya hati, idza syaghala, apabila dia sibuk, mi zikril akhirat, dengan zikir akhirat, tan qati'u anhur waswasatu, maka putus darinya waswas. Makanya di sini kita ya, di sini saya menggalakkan yang namanya zikrullah. Supaya apa? Supaya jangan ada waswas di hati. Nah, kalau lagi zikir jangan boboan ya. Orang zikir la ilaha illallah, tidur. Orang zikir dia bengong aja begini.
bagus kagak kesambar. Ya. Jadi zikir jangan tidur. Ya. Dari mana, bagaimana zikirnya? Dari pusar. Dari pusat tarik tunduk le terus sampai ke ya ubun-ubun ila sini ha ya. Ke sampai ke susuk dua jari dua jari di bawah susuk kanan la ila ha sampai sini ha illallah ya. Dua jari di bawah susuk kanan kiri ya. Ya. Pertama dari pusar sampai ke ubun-ubun. Ya. Le begitu. Ya. Sampai ke ubun-ubun. Ilah. Nah, di dua jari di bawah susuk kanan. La ilaha illallah. Nah, dua jari ya, dari bawah susuk kiri. La ilaha illallah. 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 Enak enggak begitu? Masyaallah. Ini disebut dengan proses takhalli, tahalli. Nanti akan terjadi itu, takhalli, tahalli. Takhalli, pembersihan daripada sifat-sifat yang tercela. Dibersihin tuh. Sama zikir itu panas dia. Ya. Jadi selain selawat panas zikirnya. Untuk apa? Membakar daripada sifat-sifat tercela. Habis di sifat-sifat tercela, maka akan masuk sifat-sifat yang terpuji. Namanya tahalli. Kalau dia berzikir, kalau dia enggak berzikir ya enggak. Walaupun ilmunya banyak. Ya, berapa banyak orang ilmunya banyak tapi mulutnya pedes ya. Sambal kali ya, cabe. Tapi orang yang ilmunya banyak kemudian ya zikirnya banyak itu akan menghancurkan sifat-sifat yang tercela. Nanti di sini ada nanti insya Allah kita akan ketemu nanti tadi cara zikirnya begitu tuh. Nanti di sini akan ketemu ya. Jadi zikir ada caranya, bukan asal zikir aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, bukan begitu mas ya, ada yang begitu sentil ya, bukan begitu, ada caranya. Illallah illallah illallah, nah, begitu. Jadi ada caranya. Ntar insya Allah akan kita ketemu di sini. Ya. Ini pakai cara yang ulama berikan. Fayakunu maka adalah haza tamsinu, ini perumpamaan mudawiman mudawian senantiasa dilakukan bagi hati ia dafa'uha, yang dapat menolak, menolak akan dia. Wa hukiyah telah dikaitkan an Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala awha telah memberikan wahyu ila ba'dil anbiya kepada sebagian nabi. Wa kalau makanya berkata iza dakhalta salata, apabila engkau masuk salat fahabli, maka berikanlah kepada aku min qalbika, daripada hati engkau al khusyu'a, akan khusyuk. Jadi Allah minta ketika kita salat supaya khusyuk. Wa min badanika al khudu'a, dan daripada badan berikan kepada Allah badan khudu, khudu. Jadi kalau hati namanya khusu, kalau badan khudu, jangan ada bergerak. Hatinya khusu kepada Allah, badannya
Ya, khudu, tenang. Ya. Jangan goyang-goyang. Emang ada orang sembahyang goyang? Ada orang sembahyang goyang. Nah, itu enggak benar. Ya. Bisa batal. Jadi kalau sembahyang enggak boleh goyang, ya. Tenang, diam semua gitu. Kalau goyang batal. Ya. Batal. Namanya khudu kalau badan. Wa min ainika, dan daripada mata engkau ad-dumu'a. Akan ya berikan tuh kepadaku daripada hati engkau, daripada mata engkau akan dumu'a, air mata. Air mata sedih. Sedih. Bayang, Masya Allah. Ada ulama, ibundanya ngelihat di kamarnya ada nih air ngalir, air apaan ngalir nih? Air apa ngalir ini? Kirain kebanjiran. Nggak tahu anaknya lagi sembahyang nangis. Dibuka di kamar ternyata auza'in. Imam auza'in. Mudah-mudahan jadi juga ulama. Saya menamakan anak saya Uzair Tapaulan kepada beliau. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ijabahkan. Amin. Ya. Fa inni qaribun, karena sesungguhnya aku ini dekat intihar. Jadi kalau kita sholat, ya ingatin tuh. Ya. Ya, apa? Khusyuk, khudu, dumu. Khusyuk, khudu, dumu. Kalau sholat. Ya. Khusyuk, itu hati kita. Khudu, badan kita. Dumu, mata kita. Wallahu a'lam bishawab.